Halo semuanya, apa kabar? Semoga hari ini segala aktivitas kita dipermudah, rezeki diperlancar, amin. Kita akan review lagi Agya GR Sport Automatic warna putih ini ya. Ini merupakan model terbaru facelift daripada Agya dan merupakan tipe tertinggi. Kita akan review dari segi eksterior dan interior. Freddy juga akan review perbedaannya dari tipe yang lama. Sebelum lanjut, tolong dibantu like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar Anda dapat notifikasi video terbaru dari Freddy Simatupang. Jika butuh informasi, konsultasi mobil baru, hubungi 0853 6207 2000 atau 0811 6122 2000. Dapatkan promosi spesial untuk pembelian Toyota baru di bulan Agustus 2022. Ikutin terus ya. Ini dia sudah di depan kita, new Agya GR Sport Automatic warna putihnya. Ini merupakan model terupdate. Kita lihat di depan ada logo GR. Sebelumnya di grillnya tidak ada logo GR ya. Untuk tampilan depan, tampilan yang sangat elegan, kombinasi body kit dan warna putih, tampilannya membuat sangat-sangat elegan. Kita lihat di sini, ini untuk kombinasi daripada lekuk-lekuknya sangat elegan. Kita lihat untuk pencahayaannya, lampu utamanya menggunakan lampu proyektor dan ada list LED antara lampu utama dan lampu sein. Kita lihat ada fog lamp dan ada list chrome. Dan ini dia logo GR di bumpernya. Kita lihat ini tampilan depan, tampilan sangat elegan dan terkesan sporty untuk new Agya Gajo Racing Sport 1,2 automatic. Kita lihat ini untuk sisi sampingnya, ini perubahannya ada di motif pelak ya, nantinya juga ada di talang air dan di kaca spion. Dari sisi samping ada 3 perubahan facelift daripada new Agya ini. Kita lihat ini untuk pelaknya, ini menggunakan pelak warna hitam alloy. Profil ban 175/65 R14 sudah dilengkapi dengan cakram di depan, menggunakan rem anti-lock braking system dan menggunakan 4 baut roda. Kita lihat untuk sisi samping sini, ini ada GR dan menggunakan mesin dual PPTI. Untuk kaca spionnya berwarna gelap dan ada lampu sein. Kita lihat lagi di sini, untuk talang airnya ada emboss GR dan untuk pilar pintunya berwarna gelap seolah-olah kaca depan dan belakang menyatu. Ada juga side body molding karena ini yang GR. Kita lihat ini handlenya sistem tarik, sistem ungkit ya. Ini kombinasi door trim yang sangat elegan ya. Tempat botol minum, di sampingnya ada speaker. Ini untuk tarik pintunya. Kita lihat di sini, kita tekan ke bawah untuk membuka kaca, kita tarik ke atas untuk menutup. Ini untuk kontrol pintunya. Dan kita lihat untuk door trimnya ini, ini sama motifnya dengan joknya ini. Jok tengahnya bermotif merah kehitaman. Kita lihat di sini arah AC-nya kita bisa atur sesuai nyamannya kita. Di sini ada untuk laci, space penyimpanannya sangat mumpuni. Kita lihat di bawah sini ada AVAR, kotak obat, dan ini ada GR untuk alasnya. Dan di bawah sini ada kunci-kunci dan dongkrak. Dan untuk ini kita bisa atur slidingnya maju dan mundur sesuai nyamannya kita. Dan untuk sandarannya juga kita bisa atur. Nih, kita bisa atur sesuai nyamannya
penumpang depan. Kita lihat lagi ke sisi belakang. Untuk pintunya juga sama, sistem ungkit. Untuk door trimnya kombinasi gelap dan silver. Ini tempat botol minum. Di sampingnya speaker juga. Dan ini berbahan silver ya. Ini kontrol kaca. Kita lihat di sini, ini untuk kontrol pintu, membuka dan menutup pintunya. Kita lihat di sini ada child lock protection kalau kita aktifkan. Searah panah, ini untuk handle-nya nih otomatis tidak berfungsi, ini akan ringan kalau kita tarik. Jadi kalau kita buka, walaupun dibuka tetap nggak bisa dibuka dari dalam. Ini kita nonaktifkan, ini baru berfungsi kembali. Kita lihat untuk sandarannya nih, di sini ada laci ya. Jadi tempat penyimpanan. Kita lihat untuk kursinya sama, kombinasi merah gelap. Ini hatchback 2 baris. Untuk di sisi ini tutup tangkinya sebelah kiri pengemudi, dan untuk belakang menggunakan tromol dan 4 baut roda. Kita lihat lagi ke sisi belakang. Sisi belakang daripada New Agya GR Sport Automatic. Kita lihat kombinasi body kit sangat elegan dan tampak sporty. Kita lihat lagi untuk lampu belakangnya ini juga, ini ada sensor mundur. Lampu belakang yang sangat elegan, dan di sana ada GR. Dan ini ada wiper belakang, dan itu ada high mount stop lamp dan spoiler. Spoilernya warna hitam, terkesan sporty. Ini membuka bagasinya dari sini. Bagasinya juga sangat lapang. Untuk ban cadangannya, posisinya di bawah sini. Ban cadangannya pelaknya biasa ya. Ini yang kuning yang kita putar untuk menarik ban cadangan. Ukuran bannya sama. Ini untuk yang belakang ini kita bisa atur ya. Kita bisa angkat ini, kita cantolkan. Jadi setiap dibuka dia terangkat, dan kalau ditutup dia kembali pada posisinya. Ini berbahan agak keras, jadi kita bisa taruh benda-benda yang agak berat. Dan ini kabin baris kedua dari sisi belakang. Kita lihat lagi untuk bagasi yang sangat mumpuni ya. Kita lanjutkan lagi di sisi sebelah kanan. Untuk handle-nya sama, sistem ungkit, dan door trimnya sama, ada child lock protection juga. Kita lihat di sisi ini untuk baris kedua, dan di sini ada laci juga, dan untuk karpetnya juga ada GR. Kita lanjutkan lagi ke sisi depan. Ini sisi depan, ini untuk door trimnya sama, kombinasi hitam. Dan ini untuk tempat botol minum, ada speaker, berarti speakernya ada 4. Ini untuk tarik pintunya, ini untuk kontrol kaca, yang ini untuk mengunci samping dan belakang. Untuk depan ini auto, dan ini untuk central locknya di sini. Kita lihat lagi, kita tekan ini untuk central lock. Kita lihat di sisi sini, ini untuk pengaturan lipat spion dan electric mirror, R dan L, ada engine start. Kita lihat lagi, ini untuk membuka kap mesin. Ini untuk pedalnya ada 2 karena ini automatic. Dan di sisi sini ini untuk membuka bagasi dan tutup tangki, ini kita bisa atur. Dan untuk sandarannya juga kita bisa atur. Untuk tekanan ban di sini posisikan, sesuaikan posisi tekanan ban 36-36 untuk New Agya GR Sport Automatic. Ini kaca spion bisa kita lipat, retractable. Dapatkan promo khusus, promo spesial untuk pembelian New Agya di bulan Agustus. Di antaranya DP ringan, DP mulai 20%, tenor kredit hingga 5 tahun. Dapatkan juga penawaran istimewa lainnya untuk produk Avanza, Veloz, Rush, Rise, bunga 0% hingga 2 tahun, gratis asuransi all risk 2 tahun, dan biaya administrasi juga gratis, dan gratis oli dan suku cadang sampai dengan
50.000 km. Kita lihat di sini. Ini tampilan sangat elegan untuk Agya GR Sport. Ini untuk membuka kap mesinnya, kita buka dari sini. Setelah kita buka dari depan, kita cek ruang mesin. Ini dia ruang mesin dapur pacu daripada New Agya GR Sport Automatic. Mengusung mesin 1200cc dengan teknologi dual PVTi, di mana katup masuk dan katup buang dikontrol secara komputerisasi, membuat mesin daripada New Agya ini akan sangat bertenaga dan tentunya efisien dalam penggunaan bahan bakar. Kita lihat di sini. Ini untuk membuka kap mesin setelah kita buka dari depan. Di sini untuk air radiatornya sudah pakai coolant. Di sampingnya air wiper. Ini kita isinya dari sini. Di belakangnya ada baterai basah. Ini kotak screen atau kotak fuse. Ini untuk saringan hawa, saringan udaranya ada di sini. Dan ini untuk intake-nya sangat tinggi, tidak usah khawatir melewati genangan. Di sini untuk pencekan olinya, kalau kita ganti oli 3,3 liter tanpa ganti saringan 3,5 liter nih. Untuk rem ABS anti lock braking system dan ini tabung minyak rem. Untuk cagaknya ini kita lipatnya nanti di sini. Dan untuk kap sendiri sudah dilengkapi dengan peredam panas menghindari kap mesin overheating. Ini merupakan masuk kategori hatchback dan dipadu dengan penggerak roda depan, membuat berkendara dengan New Agya ini pastinya akan sangat efisien. Dengan mesin 1200 teknologi dual PVTi, membuat tenaga yang dihasilkan juga sangat-sangat cukup untuk membawa keluarga Anda berpetualang dengan New Agya GR Sport Automatic tahun 2022. Kita lanjut ke interior. Sekarang Predisi Matupang sudah ada di dalam interior daripada Agya GR Sport Automatic warna putihnya. Sekarang kita akan review dari segi interiornya, dimana untuk interior hanya faceliftnya di karpet ya. Dari segi eksterior tadi perbedaannya di grill depan, di pelaknya motifnya warna hitam sekarang, di kaca spionnya juga warna hitam, dan juga di talang airnya ada emboss GR. Ini untuk tuas transmisinya, ini ada knoknya. Kita untuk over, kita harus tekan knoknya, baru kita geser. Ini ada seat lock. Ini seat lock. Kalau kita mau parkir paralel, agar bisa digeser-geser, kita tekan ini, baru kita tarik handle-nya di netral. Ini untuk D4, berarti matic biasa. Dua kita fungsikan pada saat kita di turunan terjal atau tanjakan terjal. Di tiga juga kita bisa di turunan landai atau tanjakan landai, agar tenaganya lebih kalau untuk tanjakan, agar ada engine brake untuk turunan. Ini ada untuk power outlet. Untuk kuncinya sama ya dari sebelumnya. Ini untuk membuka, ini untuk menutup. Ini lampu hazard. Head unitnya masih sama, touchscreen. Ada CD, USB. Ini setirnya ada GR. Dan ini steering switch. Ini untuk pengaturan wiper. Ini untuk pengaturan lampu. Ini speedometernya. Kiri putaran mesin 8000 RPM tahun per menit, kecepatan maksimum 200 km per jam. Yang sebelah paling kanan itu MID Multi Information Display. Lampunya masih lampu
biasa ya, halogen tapi proyektor. Ini untuk apanya, engine start, di lipat spion, R untuk pengaturan sebelah kiri, L untuk sebelah kanan, kita tinggal geser arah panahnya. Central lock, ini untuk kontrol kaca. Sebelah kanan auto, kita tekan ke bawah untuk membuka, ke atas untuk menutup. Yang kiri dan belakang manual, ini untuk kunci kiri dan belakang. Untuk AC sendiri, AC digital dengan fitur Max Cool. Ini untuk pengaturan pendinginnya, pengaturan kipas. Ini untuk sun visor, lampu kabin. Ini sun visornya juga. Ini dua baris ya. Di sini ada konsol, bisa taruh tempat botol minum. Kita untuk menghidupkan, kita injak rem sampai lampu menyala. Lampu engine start menyala, baru kita tekan start. Ini menyala, tekan start. Oke, ini tampilannya, ada GR. Untuk AC-nya, kita posisi parkir, kita mau suhu ruangan ini cepat dingin, kita tekan max cool. Ini otomatis maksimal semua, barnya ini naik semua. Kita membatalkannya, tekan ini, membatalkan, mematikan ini, menghidupkan lagi, kita tekan ini. Oke, kita lihat lagi di sini head unitnya, kita setuju dulu. Langsung masuk di menu radio. Di radionya ini ada 6 saluran yang bisa kita save. Saluran favorit kita, kita bisa simpan di P1, P2, P3, P4, P5, dan P6. Kita tinggal tekan lama. Kalau kita mau cari saluran paling kuat sinyalnya, kita tekan auto, baru yes, nanti otomatis ini terisi semua. P1 sudah terisi, nanti saluran yang ini terisi semua. P2 terisi. Setelah terisi, di sini karena ini di ruangan ya, dia hanya dapat 2 saluran ya, karena sinyalnya kurang kuat. Ini menunya lagi di dalamnya. Ini ada M Toyota, berisi informasi tentang Toyota dealer dan telepon darurat. Ini langsung ada nomor telepon dan ada alamatnya untuk dealer. Radio tadi, disk langsung auto detect, USB juga auto detect. Pengaturannya ini, pengaturan di audio kita bisa atur ya, kita mau hidup speaker yang mana, mau di depan kanan, depan kiri, depan semua, atau semua, kita tinggal bisa atur. Dan juga posisinya, posisi pendengaran juga kita bisa atur. Kita lihat lagi, kita tes steering switch ya. Ini kita putar, berfungsi. Cari siaran manual. Kalau kita mau berpindahnya di P1, P2, P3 nya aja, kita tekan sekali ya. Kalau kita mau searching, kita tekan lama, dia langsung searching ya. Oke, ini mode, ini posisi FM1, kita tekan jadi dari Bluetooth, iPod, aux in, AV mati, radio. Kita lihat lagi wifi. Oke, kita lihat lampu, lipat spion, electric mirror. Oke, kaca. Oke,
Demikian tadi kita sudah review dari segi eksterior dan interior. Kita akan ke spesifikasi. Ikutin terus. Untuk mematikan tinggal tekan engine startnya lagi. Oke. Spesifikasi New Agya GR Sport Automatic. Panjang 3,66 meter, lebar 1,6 meter, tinggi 1,52 meter, jarak sumbu 2,45 meter, jarak pijak depan 1,42 meter, jarak pijak belakang 1,415 meter, jarak terendah atau ground clearance 180 mm. Menggunakan transmisi otomatis 4 tingkat kecepatan, suspensi depan MacPherson stud dengan Pegas coil, suspensi belakang semi independent torsion axle beam dengan coil spring, sistem kemudi rack and pinion electric power steering, sistem rem depan cakram 13 inci, rem belakang menggunakan tromol, ukuran ban 175/65 R14, alloy warna hitam. Mengusung mesin 1,2 liter 4 silinder segaris 16 katup DOHC dual BBTI, isi silinder 1197 cc, daya maksimum 88 di putaran 6000 RPM, torsi maksimum 11.0 di putaran 4200 RPM, sistem bahan bakar injeksi elektronik. Untuk pilihan warna, Agya memiliki 7 pilihan warna. Yang pertama, merah. Yang kedua, orange metallic. Yang ketiga, kuning. Yang keempat, putih. Yang kelima, silver metallic. Yang keenam, grey metallic. Yang ketujuh, warna hitam. Demikian tadi Prediksi Matupang sudah mereview Agya GR Sport Automatic warna putih ini ya. Ini merupakan mode terbaru facelift di bulan Agustus 2022. Banyak promo spesial yang bisa Anda dapatkan untuk pembelian New Agya di bulan ini. Di antaranya masih ada bunga ringan, masih ada DP ringan, DP mulai 20%, tenor kredit hingga 5 tahun. Dapatkan juga New Agya dengan unit dari stok dan harga spesial dengan cara klik like dan subscribe dan screenshot WA ke Prediksi Matupang di 0853-6207-2000 atau 0811-612-2000. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga info ini bermanfaat untuk Anda. Semoga mobil Toyota impian Anda, mobil Agya impian Anda dapat Anda wujudkan di bulan ini. Salam sehat buat kita semuanya. Horas. Untuk info seputar Toyota.